tadi lagi ngomong sebagai single parents ya, saya udah terbiasa, anak-anak juga sudah terbiasa karena udah 10 tahun udah sama almarhum ya, jadinya mereka tidak, insya Allah tidak kekurangan kasih sayang, ya. Terus kan juga ya karena di rumah Zawa di Amerika, saya sama Aliyah di rumah sama Mbak yang di rumah, ya kita otomatis dia selalu semaksimal mungkin bersama, gitu. Tapi ya udah pada gede juga, jadinya udah pada dewasa. Tapi anak-anak mungkin ini nggak pingin barisnya pun ini dong menikah lagi, dapat jodoh ya, seperti apa? Tahu, mereka berdoa, doakan yang apa ya yang Allah ridho ya, yang saya juga berdoa mudah-mudahan kamu masih memberi saya jodoh. Iya betul. Ya, gitu ya. Betul. Ya, semuanya saya sikapi dengan apa ya, penuh doa dan pasrah kepada Allah. Ya. Inginnya jodohnya nanti yang seperti apa? Yang diingin oleh Barija sendiri? Kriterianya mungkin. Seperti apa? Yang cakep.